Jadi itulah Bapak, menilasi dari kampung kami di wilayah, kita di wilayah RT 9 sebagai usaha untuk mengurangi polusi udara yang ada di wilayah. Harus berapa lama? Enggak, dia duanya. Ini. Oke. Mantap. Jalan aja. Sip, masih satu kelurahan. Gelintong itu loh Mas. Nggih. Nah ini. Ini nomor Pakde ya. Ternyata 3 ya Pak Desa, 3 kali 72 terlibatnya 203 ngerti, kenal mana? Ada program lain mungkin di Anu, Fakultas Masih Anu, lintas fakultas, kan kita punya dosen sekitar 2000 Pak Desa, 2000, dokter kita itu 40-50%, berarti ada 1000 dokter yang terlibat ya, 1000 dokter, tapi ada profesornya kok. Saya juga ikut di program ini yang di RW5 itu. Ya. Alasan milih Sanam sendiri kenapa? Nah, waktu itu, waktu ingat saya, waktu saya memberi apa penjelasan di Glintung, Pak RW WA saya, di sini banjir. Terus saya bilang, Pak Sas ya kalau misalnya, kok bilang, Pak Sas ini bisa nggak dibantu Sanam itu? Kok banjir sapinya? Terus Pak Sas nggak tahu punya ide kok biogas. Ya. Padahal saya waktu itu pengennya bantu nyelesaikan banjirnya. Saya orang pengairan, iya. Ternyata kok Pak Sas buat ide ini. Ya akhirnya itulah kita bersama. Dengan warga sini Mas, dengan badan biogas ini Mas. Supaya apa itu Mas? Limbahnya bisa dibuat masak, terus bisa buat lampu petromak, ya menerangi jalan. Jadi nggak pakai listrik, kan gratis Mas. Nah, terus apa itu kotoran sapi nanti ya nanti dibuatkan seperti biogas itu supaya sungai-sungai di sini tidak tercemar oleh kotoran sapi. Biasanya kotoran-kotoran itu dibuang ke mana Mas, kotoran sapi ini biasanya? Ini langsung ke sungai itu Mas. Kalau sekarang dengan ada biogas gini bisa dimanfaatkan untuk biogas itu Mas. Masuk dalam kotaknya tadi.